ibu berhubung waktu ya sudah menunjukkan pukul 4.15 atau 16.15 waktu Indonesia Barat maka untuk acara sesi kedua akan segera kita mulai juga kita mohon untuk panitia untuk membantu ya menginformasikan kepada para peserta yang masih berada di luar ruangan kiranya diinformasikan untuk segera masuk ke dalam karena sesi seminar ataupun pemateri yang ketiga akan segera kita tampilkan Bapak Ibu Ya baik Saya mulai dengan ucapan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Bapak Ibu Masih semangat Semangat ya Kita coba yel-yel lagi boleh Boleh ya Harus semangat ya suaranya ya Masih ingat yel-yelnya Masih ya oke baik Saya mulai Oke Semangat pagi Sekali lagi lebih kencang suaranya Semangat pagi Bisnis Outlook Sumatera Utara 2024 Tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu Kenapa Bang udah sore kok semangat pagi gitu ya tanyanya ya Karena dimulai dari pagi semuanya semangat Bapak Ibu Walaupun siang sore malam kita tetap semangat pagi seperti itu Iya baik Bapak Ibu langsung saja mengingat waktu terus maju dan terus berjalan Kita akan langsung memanggilkan Materi ataupun pembicara yang terakhir, Bapak Ibu, ya. Tapi kali ini kita akan mengubah konsep sesi tanya jawab akan kita tiadakan, namun sifatnya kita sharing ataupun diskusi, yang mana Bapak Ibu yang aktif akan mendapatkan sebuah hadiah berupa buku dan juga voucher, ya. Bapak Ibu, vouchernya apa? nya adalah berupa konsultasi pendengaran secara gratis. Bagi Bapak Ibu yang ada keluarganya atau kerabatnya yang mengalami gangguan pendengaran bisa konsultasi secara gratis. Nanti dilihat di voucher itu akan kita berikan. Baik, Bapak Ibu. Langsung saja sebelum kita undang alangkah baiknya kita akan mengenal Siapa sih sosok pemateri yang terakhir pada acara kita siang hari ini? Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan tadi, pembicara ini akan menyampaikan sebuah model bagaimana mengelola bisnis agar sustainable dan juga autopilot. Juga model ini tentu saja Muncul atas perjalanan panjang beliau dari pembelajarannya dimulai dari ketika sarjana di teknik industri IPB, magister manajemen, hingga model ini diuji pada disertasinya di S3 di Uisu Sumatera Utara, dan model ini juga, Bapak Ibu, atas trial and error saat memimpin perusahaan besar JNE Express selama 12 tahun juga pengalamannya di dunia bisnis bersama Kadin AMA Indonesia dan juga sebagai ketua asosiasi perusahaan logistik Sumatera Utara ataupun Asperindo model ini juga dapat digunakan oleh UMKM karena model ini juga berasal dari pengalaman sharingnya sebagai Direktur Utama Koperasi UMKM Syariah Sumatera Utara dan organisasi UMKM lainnya. Model ini telah disampaikan pada berbagai seminar dan juga di kelas-kelas sebagai dosen di Magister Manajemen Universitas Sumatera Utara dan juga Universitas Budi Dharma. Kita sambut Bapak Fikri al Fahriana sebagai praktisi sekaligus akademisi. Waktu dan tempat kita silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan waktu kita bisa singkat nanti, karena setelah ini Bapak Ibu pasti sudah ada rencana malam mingguan. Betul ya? Dengan istrinya, dengan anak-anaknya. Bapak Ibu, mohon izin Pak Leo, saya mewakili Asosiasi Manajemen Indonesia dan di akhir ini tentu saya berbicara sebagai amal yang bicaranya manajemen. Ya, tadi kita sudah bicara BI berbicara apa yang akan terjadi tahun depan. Ada peluang, ada tantangan, kemudian best practice yang disampaikan oleh Inalum bagaimana membangun bisnis yang sustainable sudah 40 tahun. Walaupun tadi kita fokus kepada bagaimana social governance Ya dan juga uh, lingkungan. Ya hari ini bagaimana bekal kita menghadapi 2004. Jadi sudah disampaikan tadi model saya punya 10 buku. Jadi nanti yang berinteraksi dengan saya, Insyaallah kita akan dapat buku. Ya gitu ya. Baik judulnya adalah SSHCL for Autopilot dan Sustainable Business. Ya. Nah bapak ibu semuanya kita tahu hari ini kita tidak lagi bicara fuka. Kenapa? Karena volatility sudah berubah menjadi turbulensi. Karena kompleksity sudah berubah menjadi novelty, kebaruan yang terus ada. Bahkan hari ini setelah COVID, kita kenal dengan era bani. Ya, tahun lalu Ama juga seminar tentang bani. Bagaimana bisnis begitu rapuh? Ya, brittle tuh rapuh. Hari ini bisnis begitu rapuh. Ya, kurang tahan terhadap goncangan sedikit. Bagaimana kemudian manusia juga di dunia? Para pebisnis juga anxious. Penuh dengan ketakutan karena pasca covid. Penuh dengan ketakutan kekhawatiran. Ya, kemudian juga hari ini bukan lagi novelty, tapi non-linearity. Bagaimana pertumbuhan, penurunan juga tidak linear lagi. Tetapi sudah eksponensial, bahkan tidak dapat diduga. Terakhir, hari ini bukan hanya ambigu data-data itu. Tapi sudah incom incomprehensible. Jadi tidak bisa lagi komprehensif kita memandang. Bagaimana para pebisnis juga outlook di mana-mana, tapi bagaimana ya data yang komprehensif untuk kemudian membangun bisnis? Nah, hari ini tepat Ama mengadakan sebuah seminar outlook yang untuk persiapkan kita di tahun depan paling tidak di tahun 2024. Ya, jadi di tadi terakhir ini tentu Ama ya memberikan sebuah pelayanan bagaimana membekali kita semuanya. Tentu saja setiap perusahaan pasti sudah menentukan strategi hari ini. Tapi mudah-mudahan ini semakin melengkapi sebuah model strategi sehingga Bapak Ibu perusahaannya bisa sustainable. Ya, sustainable itu artinya apa? Artinya perusahaan yang istiqomah terus ada dan tidak hanya ada, tapi bertumbuh hingga kapan? Hingga hari akhir. Oke, model ini ada 25. Ya, jadi bagaimana membangun lima faktor tadi? Jadi ternyata setelah pergulatan panjang dari sisi teori, kemudian praktis di perusahaan, di UMKM dan segala macam, Lalu kemudian ternyata perusahaan itu kalau mau sustain itu harus ada lima faktor. Faktornya adalah strategi yang baik, kemudian sistem yang dibangun, human capital. Nah, kalau Bu Indah ini senang kalau bicara human capital. Kemudian culture dan yang terakhir adalah leadership. Model ini sebenarnya bagaimana mengelaborasikan model-model yang sudah ada. Nanti kita bicara marketing mix, tetapi model ini memberikan sebuah novelty bahwa marketing mix tidak hanya 7P, tapi bisa 9P bahkan 10P. Kita bicara soal balance scorecard. Tapi model ini kemudian menambahkan konteks balance scorecard itu seperti apa. Dan ada beberapa modifikasi-modifikasi dari model yang sudah ada sehingga itu semua bisa lebih komprehensif untuk bisnis kita. Tetapi yang namanya pemikiran manusia yang sumbernya juga dari Tuhan yang Maha Kuasa pastinya banyak kekurangan sehingga model ini bisa disempurnakan dengan apa? dengan trial dan error di perusahaan kita masing-masing baik, kita masuk yang pertama tentu setiap perusahaan pasti menginginkan dua hal, benar nggak? yang pertama ingin bisnisnya autopilot kalau pengusaha ingin bisnisnya jalan tapi pengusahanya bisa jalan bisa seminar seperti ini, bisnisnya jalan. Bisa akhir tahun, Natalan, tahun baru, bisnisnya jalan. Kalau teman-teman manajer, tentu teman-teman tidak mau capek lagi. Terus setiap hari ngontrol timnya, mengontrol KPI-nya, mengontrol SLA-nya, karena sudah autopilot. Sehingga manajernya bisa mengupgrade diri dengan seminar, relation seperti ini, sehingga dia bisa naik pangkatnya. kan gitu. Yang kedua tentu pembahasan hari ini adalah sustainability. Bagaimana perusahaan terus bertumbuh, dari segala tpi nya sales-nya, operation-nya, jaringannya dan segala macam. Baik. Karena waktunya hanya 30 menit plus 10 untuk tanya jawab dan saya akan pakai tanya jawab dengan interaksi saja. Jadi, ya, Bapak Ibu semuanya, ini hanya overview saja. Ya. Pertama yang dibangun adalah strategi. Nah, saya mau nanya nih, ini kan sudah Desember, sudah pertengahan Desember. Ya. Ini kan berasal dari banyak perusahaan. Boleh angkat tangan saya ingin tahu Perusahaan mana, Bapak Ibu, di tempat perusahaan yang sudah rampung menyusun strategi 2024? Boleh? Mana yang sudah selesai menyusun strategi 2024? Yang ini harus ngacung dong, karena sudah selesai. <laughs> Ayo, siapa yang sudah selesai lagi? Wah, oh, belum. Oke, okay, baik-baik. Oke, okay. sekarang sudah 16 Desember loh. Betul nggak? Januari itu 15 hari lagi. Nah, ini kalau belum punya strategi yang rampung, nah mudah-mudahan Pak 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 Leo, Pak Edi, Pak Liantono, setelah outlook ini teman-teman segera menyusun strategi. Kenapa? Sudah dapat data tadi dari BI dan dapat dari uh, experience dari Inalum. Ya. Strategi. Jadi strategi itu ada tujuh Bapak Ibu semuanya. Yang pertama yang mesti penting adalah bicara vision. Ya, yang kedua adalah bicara misi. Dan yang ketiga bicara target. Karena visi dan misi bicaranya jangka panjang, betul nggak? Visinya ama jangka panjang, visinya perusahaan jangka panjang. Biasanya 5, 10 tahun, 20 tahun ke depan. Tapi target adalah 2024 itu target. Ya, tetapi sebelum kemudian menyusun inovasi, maka kita harus melakukan tiga hal. Nah ini saya review umumnya dulu. Tiga hal yang harus dilakukan untuk kemudian membuat inovasi kita, inisiatif-inisiatif program kerja kita 2024 semakin matang, komprehensif dan tepat. Karena tadi dunia begitu bani dan fuk, sudah tuna. Sekarang pebisnis sulit sekali menentukan apa inovasi terbaik supaya tercapai target. Maka harus lakukan tiga hal. Yang pertama adalah bagaimana menganalisis lingkungan. Kita tahu SWOT analisis. Yang kedua, bagaimana kita melakukan apa? Risk analisis. Dan yang ketiga adalah problem solving yang terus menerus. Baik, kita masuk bicara strategi yang pertama. Saya mau nanya lagi nih. Ini ada hadiah ya buku ya. Siapa di sini yang hafal visi perusahaannya? Selain JNE lah, Ayo, siapa yang hafal visi perusahaannya? Kan di sini kan pengusaha semua. Atau saya balik? Kalau ini pasti banyak ya. Siapa yang sudah punya visi perusahaannya? Harusnya ngacung dong. Ayo, yang sudah punya visi perusahaannya? Pak Sony track pasti punya visi kan. Boleh bantu pak supaya kita interaktif? Yang sudah punya visi perusahaannya? Ini yang tidak ngacung, tidak punya visi atau tidak hafal? ada dua-duanya nih. Ada yang memang belum ada visinya, atau saya sebagai manajer nggak tahu visinya selama ini. Benar nggak? Nah itu problem. Padahal perusahaan yang harus tentukan pertama kali adalah apa? Vision, Pak. Coba tanya Inalum, pasti punya visi besar. Tanya Trek, Pak Sony, pasti punya visi besar. Apalagi Honda, Indaco, pasti punya visi besar. Dan visi itu ditempel, disampaikan berulang-ulang kali. Setiap kali briefing diulang, terus-menerus. Kenapa visi harus diinternalisasi kepada karyawan kita? Jadi kalau hari ini Bapak Ibu tidak hafal visinya, berarti perusahaannya belum begitu menginternalisasi. Sehingga semua karyawan tidak tahu, saya mau kerja ini menuju kemana Padahal yang patut ditentukan pertama kali adalah vi visi Bapak Ibu. Jadi sepulang dari sini cek lagi, Pak, perusahaan kita punya visi. Belum? Ayo kita susun. Oke. Okay. Visi itu harus ada apa saja? Visi itu harus ada tiga. Jadi kalau sudah ada visi, cek lagi. Visinya itu benar nggak? Kenapa harus benar? Karena supaya sustainable. Ya, kenapa harus benar? Visi itu harus ada tiga, Bapak Ibu semua. Pertama harus ada core activity-nya. Ya, ama itu jelas sebagai wadah asosiasi untuk tiga hal. Pertama adalah pembelajaran terus-menerus, yang kedua adalah network bisnis dan yang ketiga adalah social impact itulah ama sehingga tiga core activity-nya ama itu kemudian dijalankan diimplementasikan dalam program-programnya ama tidak jauh-jauh dari pembelajaran seminar kemudian networking dan yang ketiga bagaimana ama bisa bersosial impact begitu juga di perusahaan kita maka apapun yang kita lakukan itu sesuai dengan apa yang dalam vi visi bapak ibu baik itu visi seperti ulos Sianipar. Ulos Sianipar yang sekarang terkenal begitu, Pak. Dia punya visi besar. Apa prestasi tertingginya? Menjadikan tenun ulos Batak dicintai masyarakat Indonesia. Itu adalah prestasi tertingginya, bahkan internasional. Apa korektivitinya? Jelas. Bagaimana dia memproduksi ulos Batak. Nah, yang ketiga, visi juga harus ada apa? Timeline, waktu pencapaian. Harus jelas waktu pencapaiannya kapan visi itu bisa dilakukan. Nah, sehingga visi membuat perusahaan kita sustainable, Bapak Ibu semuanya. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah visi bisa berubah? Bisa nggak? Sangat bisa. Tadi, apalagi kita zaman sudah masuk zaman yang tuna, Pak. Sangat berubah terus-menerus. Maka kalau kita lihat, mohon izin saya memperlihatkan bagaimana contoh di JNE. 2009 dia punya visi yang tidak pernah berubah dari tahun 1990. Kemudian ada sebuah peluang besar pada saat tahun 2011, maka JNE merubah visinya. Tidak sampai satu tahun, JNE merubah kembali visinya. Kenapa? Ternyata dia menulis riset ada peluang lain yang seharusnya kita bisa tangkap. Dan kemudian setelah 10 tahun, 2021 JNE merubah lagi visinya. Kenapa? Karena dunia kompetisinya berubah. Sampai tahun 2018, JNE sudah memimpin sebagai perusahaan logistik. Tetapi tiga tahun terakhir ini banyak perusahaan-perusahaan logistik baru yang, da yang datang. Persaingan begitu berubah, sehingga JNE akhirnya oke okay, kita harus fokus. Kita nggak bisa bicara internasional dulu. Kita bicara bagaimana kita mempertahankan sebagai logistik yang satu dulu Indonesia. Tetapi kita punya quality global. Jadi visi bisa be berubah. Itulah sustainability ya bagaimana kita menyesuaikan baik setelah visi dan misi tentu saja yang penting juga ada tar target nah sekarang saya mau cek lagi mungkin pak kalau visi dan misi belum ada atau tidak hafal mungkin kalau strategi belum ada tapi kalau bicara target mestinya sudah ada ya pak Leo ya Honda pasti sudah punya target 2024 kan pak oke siapa yang sudah punya target perusahaannya sudah ditentukan tahun 2024 salesnya berapa nah sudah ibu lagi nih saya penasaran ibu kasih buku dulu satu mbak kasih pak ah kasih ibu ya dari mana bu oh pantas ibu dapat posernya dari ibu sendiri nih tuker aja ibu ya <laughs> baik tepuk tangan buat ibu tuh ya saya yakin yang lain juga sudah ada tapi mungkin malu-malu tapi yang jelas sekarang sudah tanggal 16 Desember Bapak Ibu kita harus punya tar target. Nah, bagaimana saya menghubungkan target ini dengan sustainability? Apalagi kalau kita bicara sosial, kemudian environment, dan sebagainya. Bapak Ibu, saya lebih suka menggambarkan balance scorecard itu. Ya, kenapa saya bicara balance scorecard? Karena banyak perusahaan besar yang berhasil membangun perusahaan sustainable karena dia menggunakan konsep balance scorecard. Balance artinya seimbang, score artinya dapat diukur, Pak. Dan saya setuju dalam topik ama hari ini, kenapa saya memunculkan target menggunakan balance scorecard. Tetapi pandangan dalam perspektif saya melihat balance scorecard adalah seperti model sebuah pohon yang berbuah Bapak Ibu. Ingat ya, kalau kita bikin target, tidak hanya bikin target finansial. Karena rata-rata perusahaan membuat target hanya finansial. Revenue-nya berapa? Profitnya berapa? Benar nggak? Itu adalah target utama. Jadi dalam konteks sustainability nggak bisa begitu, maka muncul balance scorecard. Dalam balance scorecard, sesuatu perspektif yang harus dibangun pertama kali ibarat pohon. Pohon kalau pengen berbuah, yaitu finance, profit, maka yang dibangun pertama kali apa di pohon? Yaitu A, akar. Maka itulah learn and grow. Akarnya dulu yang dibangun. Maka tentukan target 2024, target apa? Target bicaranya learn and grow. Bagaimana karyawannya kompeten dulu. Bagaimana karyawannya sejahtera dulu? UMK sudah naik, persiapkan UMK yang cocok. Itu dulu. Yang ketiga apa? Bagaimana karyawan produktif dulu. Itulah akar dari sebuah pohon. Baru kemudian targetkan yang kedua, bagaimana batang pohonnya kokoh. Kenapa harus kokoh? Karena batang itu akan menopang ranting-ranting yang harus banyak. Itulah bisnis internal. Maka targetkan bagaimana kualitas produk. Jangan sampai ada yang salah produknya, zero defect ya, targetkan juga kepatuhan pada aturan, tadi ya, Pak Indah mengatakan governance, kepatuhan pada aturan pemerintah, karena kalau nggak patuh, oke, okay, Bapak Ibu tidak pernah mendaftarkan hak kekayaan intelektual merek, tiba-tiba sudah besar, ada orang nuntut, benar nggak? Bapak Ibu tenang-tenang saja bisnis tapi nggak dibayar pajaknya tiba-tiba kena denda pajak, bangkrut Pak maka itu bagian daripada sustainability yang dimasukkan dalam target bisnis internal batang pohon. Apalagi sekarang jumlah follower sosial media juga perbanyak pak. Itu bagian memperkuat batang. Lalu targetkan juga yang ketiga apa? Kalau batangnya sudah kokoh, targetkan banyakin ranting. Kenapa ranting? Karena bunga akan tumbuh di ranting. Ada nggak bunga tumbuh di akar? Gak ada. Kenapa harus ada bunga? Karena bunga adalah revenue. Calon bu, calon buah. Oke, okay, maka targetkan juga dari perspektif customer. Tambahin pelanggan barunya, puaskan pelanggannya, tambahin distributor dan outlet-outletnya, baik itu online maupun offline. Hari ini tidak hanya offline. Kalau kita buka outlet di Tokopedia, outlet di TikTok, sekarang TikTok masuk Tokopedia ya, itu juga bagian daripada perspektif customer yaitu membangun jaringan. Dan terakhir akhirnya secara otomatis sebenarnya, kalau akarnya sudah baik, nutrisinya baik, karyawannya sudah sejahtera, karyawan sudah kompeten, bahkan produktif akhirnya, maka produknya pun pasti bagus. Kalau produknya bagus, jangankan kita promosi, customer datang sendiri. Jangankan kita cari mitra, kerjasama, distributor akan minta sendiri. Dan terakhir ujung-ujungnya, finansial. Maka di ranting itulah tumbuh bu, tumbuh bunga. Itulah revenue sebenarnya. Revenue, hasil penjualan. Tapi persoalannya apakah semua bunga bakal jadi buah? Enggak, ada yang kehujanan busuk pak. Itulah revenue. Yang kita harapkan bunga atau buah, buahnya. Maka dari itu bapak ibu tentu revenue harus jadi profit. Dan terakhir bicara sustainability tadi sosial. Setelah governance sosial, maka disitulah kita jangan lupa sedekah. Ada kewajiban dalam undang-undang tentang corporate social responsibility dua setengah persen. Lalu ketika kemudian kita jalankan CSR, maka Tuhan menjanjikan luar biasa. 700 kali lipat, profit kita akan naik. Betul nggak Bu? Nah itulah target menggunakan balance shortcut yang kemudian dalam model ini disebut dengan perspektif pohon. Ada empat perspektif. Jangan mulai dari finance, tapi mulailah dari learn and growth. Baik. Bapak Ibu, tahapan yang Selanjutnya, kalau kita sudah punya target 2024, berapa revenue kita, berapa profit kita, berapa jumlah pelanggan kita nambah, bagaimana kesejahteraan karyawan dan sebagainya, produknya jangan gagal. Itu target-target sentukan di tahun 2024. Ya, maka setelah ini ya sudah kita susun apa inovasinya supaya capai target 2024. Apa inisiatif barunya? Apa programnya? Nah, sebelum itu ingat hari ini dunia begitu fuka maka perusahaan itu harus kemudian menganalisis jauh lebih dalam, Bapak Ibu. Kita belajar kenapa kita harus analisis lingkungan. Kita ingat lagi, lah, Nokia. Bagaimana ketika Nokia bangkrut? CEO-nya mengatakan pidato, "Kami tidak tahu sampai hari ini kenapa Nokia bangkrut." Kan itu menurut saya, dalam tanda kutip, ya, mohon maaf, masa seorang CEO ngomong begitu? Berarti apa? Berarti Nokia tidak tahu dia tidak sadar bahwa dia punya weakness kelemahan. Dia sadarnya dia punya strengths dengan teknologi simbiannya. Padahal ada kompetitor yang lebih unggul yaitu Android. Bahkan sebelumnya BBM. Lalu kemudian kita belajar dengan Kodak. Kodak itu ternyata penemu daripada teknologi awal kamera digital itu Kodak sendiri. Tapi Kodak menunda-nunda launching. Dia ingin menikmati pasar saat itu. Akhirnya apa? Dicuri teknologinya oleh kompetitor muncul kamera digital, produk bangkrut. Kita lihat bagaimana kapal Titanic. Dia tidak tahu ada treats ancaman. Kenapa? Karena dia lihat gunung es. Namanya gunung es di laut yang terlihat hanya ujungnya saja. Dia pikir ancaman masih jauh. Itulah kita kebiasaan. Kompetitor masih jauh, masih buka di Jakarta, belum masuk ke Medan, betul nggak? Tiba-tiba nanti Januari ada di Medan, betul nggak Pak? Itulah Titanic. Dia tidak bisa mengantisipasi ancaman yang sudah dekat. Akhirnya apa? Lumbung, lambung kapalnya menabrak badan gunung. Akhirnya tumbang. Suat analisis bapak ibu. Saya menambahkan data. Tiga hari yang lalu saya seminar di Panin Security. Nah ini supaya memperkaya gitu ya. Dalam analisis SWOT tentu saja kita juga yang paling penting opportunity. Tadi BI sudah menyampaikan banyak opportunity. opportunity yang sampaikan BI kalau Pak Ibu ingat tadi. Pertama akan ada kawasan ekonomi khusus yang dibangun. Ya kan? Kemudian Toba Kaledra, berarti wisata yang dibangun. Kemudian ada energi tadi, apalagi PLTMH, ya mikrohidro, kawasan sport city, itu semua adalah opportunity tahun depan. Nah, walaupun kita bisnisnya bukan itu, tapi apa hubungannya dengan itu? Berarti kan UMKM harus siap-siap karena tahun depan ada sports and Center ada kan telepon. Sekarang produk kita bisa diletakkan nggak di sport center sana? Atau Bapak Ibu yang kemudian berinvestasi. Nah Panin Sekuritas merekomendasikan 10 saham yang potensial di tahun depan. Kenapa? Karena upside-nya besar. Jadi Bapak Ibu yang mau investasi ya ini kata Panin Sekuritas. Nah hal begini kan harus tahu datanya, ya kan? Makanya pengusaha harus rajin-rajin seminar outlook. Kenapa harus tahu opportunity? Ya, jadi kalau mau nanam saham silahkan, tapi investasi yang betul ya, bukan main saham. Baik, itu bicara SWOT analisis. Ini sekilas-sekilas saja, hanya ingin mereview tadi apakah kita punya visi, apakah kita punya target 2024, dan jangan lupa kalau mau sustainability, maka targetnya menggunakan konsep balance scorecard. Lalu kemudian apakah kita sudah punya inovasi 2024, sebelum inovasi lakukan analisis SWOT yang begitu mendalam ya apa strength kekuatan perusahaan kita apa weakness perusahaan kita sehingga kita tahu apa yang kita akan optimalkan tahun 2024 sehingga kita tahu apa yang kita harus kejar dari kompetitor sehingga weakness kita hilang dan apa opportunity 2024 sehingga kita bisa tangkap ya itulah beruntungnya di AMA karena kita akan tahu opportunity selanjutnya tentu sebelum bicara 2024 yuk kita bicara dulu 2023 ada KPI apa yang belum tercapai? Kenapa? Karena itu dulu yang harus di solving. Maka perusahaan yang akan sustainable adalah perusahaan yang melakukan problem solving secara continuous. Dalam model SACL saya menawarkan sebuah konsep namanya kipas Bapak Ibu. Ya, bagaimana problem solving itu dilakukan secara continuous, tidak hanya mingguan tapi juga bulanan bahkan tahunan. Dari mulai tentukan kriteria masalah, kemudian tentukan prioritas masalah, kemudian temukan akar masalah lalu terakhir adalah membuat solving solusi. Nah, perusahaan kita tentu saja pasti melakukan ini sebelum kita bicara inovasi 2024. Next. Bapak Ibu, yang sering dilupakan adalah risk management. Betul enggak? Pada saat Covid, berapa banyak perusahaan yang bangkrut karena Covid? Banyak. Karena Covid adalah risk event yang tidak pernah tergambarkan sebelumnya. Tapi kalau hari ini kita sudah terbiasa ada COVID, hari ini juga muncul COVID yang lebih ganas, entah ke depan COVID tipe apa, benar nggak Pak? Kan hitung aja 26 huruf Pak, berarti ada 20 tipe COVID nanti. Berarti kita udah tahu COVID ini menjadi risk, sehingga perusahaan UMKM yang belum online ya segera online. Ya kan? Karena ada risk yang akan terus berulang. Ya, jadi kenapa? Kalau kita tidak memanage risk ini, berapa banyak perusahaan tadi, risk itu kan ada empat ya Bu ya, ada financial risk, ada operation risk, tidak bisa beroperasi karena ada resiko, ya sederhana, mati lampu, nggak punya genset, berarti operasionalnya berhenti, kita tidak manage risk itu, itu sederhana. Lalu ada low risk, ya legal risk, ini bahaya. Tadi saya katakan, banyak perusahaan yang abai dengan hak kekayaan intelektualnya, tidak didaftarkan, bikin nama perusahaan asal, padahal sudah ada nama perusahaan yang sama. Sehingga ketika kita masih kecil nggak ada yang nuntut pak. Kalau sudah besar, ya kayak apa? Ruben Omsu itu, ayam ah, nah, itu dituntut kan bu? Sudah besar tiba-tiba dituntut. Jangan lupa legal risk juga diperhatikan. Maka harus governance tadi. Terakhir ada brand risk. Hati-hati sekarang zamannya DJ harus hati dengan risiko brand. Perusahaan kita bangun brandnya sudah bertahun-tahun, ya Inalum sudah 40 tahun, tiba-tiba ada salah satu karyawannya bertindak macam-macam yang memalukan perusahaannya di digital. Hancur nggak nama Inalum? Hancur pak. Jadi hati-hati. Banyak sekali res dan bagaimana di manage, gitu ya. Nah, bapak ibu semua, kalau sudah kita punya target tadi, lalu kemudian kita sudah menganalisis sebelum menyusun inovasi, ada problem solving, ada lingkungan SWOT analisis, kemudian risk management, akhirnya kita akan menyusun inovasi. Nah, dalam model ini ditawarkan tadi saya katakan. Kalau bicara inovasi, banyak teorinya Pak, Bapak Ibu. Yang kita paling kenal adalah teori marketing mix, benar nggak? Dari mulai 4P, kemudian jadi 7P. Tetapi saya tawarkan bahwa kalau kita bicara sustainability tadi, bicara sosial, bicara environment, bicara governance, maka 7P nggak cukup. Saya katakan harus 10P. Bahkan yang tidak ada dalam teori 7P itu adalah yang utama. Ya, kalau kita kan mengenal 7P itu kan dari mulai produk gitu ya. Kemudian price, kemudian promotion, kemudian place, kemudian proses, kemudian public relation, kemudian power dan terakhir physical evidence. Itu kan teori marketing mix, bagaimana kita menyusun inovasi dengan memperkuat dari segala arah. Tetapi sebenarnya kita masih perlu lagi. Berapa P? Kita masih perlu lagi 2 P Pak. Justru yang pertama adalah kalau kita membangun strategi dalam perusahaan, P yang pertama apa? Pray. Doa. Doa itu apa? Itulah CSR. Ya, jadi cocok yang disampaikan tadi bahwa doa itu CSR. Doa itu adalah bagaimana bisnis kita tidak membuat orang mendoakan buruk buat kita. Kalau bisnis kita tidak perlu dengan limbah, maka adakan ada orang tetangga tetangga kita mendoakan bisnis kita jadi bang. Hati-hati bapak ibu. Dan doa tetangga itu sangat makbul. Karena doa tetangga yang disakiti itu sangat makbul. Hati-hati. Itulah bicara environment. Ya, itu bagian daripada pre. Tentu saja juga kita bangun. Ya, bagaimana karyawan kita juga tentu saja mereka juga berdoa. Yang kedua people. Jadi people dalam strategi marketing mix harusnya ditempatkan menjadi yang utama. Bangun people-nya dulu. Bapak Ibu, inilah inovasi marketing mix yang Bapak Ibu jangan hanya 4P, jangan hanya 7P tapi masuklah ke 10P itu yang penting. Baik Bapak Ibu semuanya. Itu kita bicara strategi kita kembali ke sini. Kalau strategi sudah baik dan ingat sekarang sudah tanggal 16, mudah-mudahan masih ada waktu mengejar setelah seminar ini sampai akhir Desember. Karena sebentar lagi libur Natal. Jadi bagi yang belumnya strategi, segera bikin target 2024, jangan lupa targetnya banyak perspektif, jangan cuma financial. Bikin analisis, bikin problem solving, tentukan risk tahun depan, lalu lah bikin inovasi dan jangan lupa, jangan hanya 7P tapi utamakan 10p tadi. Baik, selanjutnya Bapak Ibu semuanya, kita masuk ke S yang kedua. Kalau tadi kita bicara strategi, ada tujuh komponen yang harus kita bangun dalam perusahaan. Maka yang kedua, perusahaan kita kalau mau sustainable, maka bangunlah sistem. Sistem itu apa? Sistem itu adalah satu kesatuan yang utuh, supaya perusahaan kita autopilot, Pak. Jadi kalau Bapak Ibu yang kalau ditinggalin, kantornya berantakan, kalau ditinggalin cuti, timnya nggak kerja, salesnya nggak kerja, salesnya nggak capai target, berarti ada yang salah dalam sistemnya. Sistem itu sederhana Bapak Ibu. ya. Tetapi jangan kita lupakan. Sistem itu paling tidak ada lima. Yang pertama adalah tentu bangun struktur organisasi. Yang kedua adalah bangun job description. Yang ketiga bangun rencana kerja individu dan yang keempat service level agreement dan terakhir SOP. Mari kita bahas. Bapak Ibu sederhana. Struktur organisasi itu harus dibangun. Zaman sekarang Bani, zaman sekarang Fuka, struktur organisasi akan terus berubah. Di perusahaan saya hampir tiga bulan sekali kita mengembangkan struktur organisasi, Pak. Orang akan terus dikembangkan, orang akan terus rotasi, dan bahkan ada unit-unit baru yang kita kembangkan. Kenapa? Karena bisnis baru berubah. Struktur organisasi dibangun sesuai dengan bisnis apa yang akan kita lakukan. Ya Bapak Ibu, supaya apa? Karyawan kita tahu bertanggung jawab pada siapa, koinasi dengan siapa, dan dia punya tanggung jawab pada siapa. Itulah struktur organisasi. Bayangkan kalau perusahaan tidak ada struktur organisasinya, tentu karyawan tidak akan bisa bekerja dengan baik. Tidak hanya itu, tentu saja selain struktur organisasi juga harus dibekali job desk dan target kerja individu. Ya, biasanya yang ditargetkan itu hanya sales, benar nggak? Biasanya target individu yang clear and clean itu hanya sales. Kalau sales ada target pastikan, Pak. Tapi pertanyaannya adalah apakah orang finance dikasih target tidak? Orang customer service kasih target tidak? Yang kedua operasional biasanya dikasih target. Maka pastikan semua karyawan kita harus punya tar target individu. Kenapa dia tidak hanya tahu struktur organisasinya, dia tidak hanya tahu job description-nya apa, responsibility-nya, tapi dia juga tahu target dia masing-masing. Kenapa harus punya? Karena harus ada target yang dicapai, bisa dievaluasi kinerjanya, tentu saja evaluasi kinerja itu berpengaruh terhadap apa? Terhadap appraisal, terhadap kompensasi di akhir. Baik. Kemudian apa yang penting lagi Bapak Ibu ini? Dalam model ini setelah struktur organisasi, job description dan target tidak cukup dengan itu. yang keempat adalah service level agreement. bapak ibu pernah nggak nanti malam mingguan datang ke sebuah restoran sudah lapar habis seminar nggak dikasih makan karena nggak ada makan malam ya. lalu pesan makan di sebuah restoran pernah nggak mengalami pesan makan sudah lapar nggak datang datang pernah nggak? kecewa atau enggak? kecewa. Karena apa? Restorannya nggak punya SLA apa? Tapi lihat contohnya ini, ya ini KFC contoh ini bukan iklan ya pak ya. KFC punya SLA yang jelas. Apa SLA-nya? 30 menit delivery garansi. Kalau 30 menit kita pesen tidak datang KFC, maka apa? Free KFC voucher. Itu saking sangat concernnya dengan SLA. Bapak Ibu, karyawan kita jangan cuma dikasih target, tapi setiap proses kerjanya ada SLA. Sales berapa lama dia harus survei customer? Berapa lama dia harus bikin proposal? Berapa lama dia negosiasi? Sampai kemudian closing berapa lama waktunya? Ya, teman-teman finance, berapa lama kalau invoice masuk direkonsiliasi? Berapa lama setelah rekonsiliasi ditransfer? Harus ada SLA semuanya. Orang HC berapa lama kalau ada permintaan karyawan training berapa lama di training kalau sudah training berapa lama dievaluasi dan sebagainya jadi semua bisnis proses ada SLA nya maka karyawan akan dia tahu bagaimana bekerja job dash nya apa targetnya apa dan setiap proses pekerjaan dia ada SLA yang dia patuhi bahkan sekarang banyak perusahaan yang sudah mensistemasi digitalisasi SLA ada Salesforce contohnya. Ketika kemudian dari mulai proses approach kepada customer sampai dia closing ternyata sudah over SLA, pasti ada notifikasi. Kemana aja salesnya? Kok nggak closing closing? Sudah lama negosiasi. Oke baik, Bapak Ibu, kalau strateginya sudah baik, kemudian sistemnya sudah dibangun, maka insya Allah perusahaan kita akan sustainability bertumbuh kemudian autopilot. Pak ya kemudian autopilot. Tadi saya katakan alhamdulillah ya kami bangun tentu menggunakan trial dan error. Kami bangun bersama-sama tim. Ya, tim saya ada di sini semua para uh, leaders. Ya, kita bangun sistem ini kemudian akhirnya saya bisa kemana mana bisa ngisi seminar di AMA, bisa berelasi. Ya, karena tugas pimpinan itu bukan day to day operation, benar enggak? Tugas pimpinan lebih strategik, membangun jaringan, membesarkan bisnisnya. Ya, begitu juga teman-teman supervisor bisa seminar bisa mengembangkan dirinya. Ini para-para kepala cabang di Sumatera Utara, mereka bisa hadir di sini berhari-hari tanpa kemudian kiriman terlambat. Padahal lagi kampen 12-12, Pak. Kampen 12-12 berarti kiriman lagi lagi banyak. Tapi kepala cabang ada yang seminar Pak Diama. Kenapa saya berani? Karena yakin mereka sudah autopilot. Gitu ya. Baik, yang ketiga, Pak. Nah, ini Bu Indah senang. Yang ketiga, kalau strategi sudah dibangun, maka sistem sudah dibangun, jangan lupa yang menjalankan itu semua adalah human. Maka faktor yang ketiga jangan pernah terlupakan, yaitu apa? Faktor human capital. Dalam model ini saya ingin memberikan sebuah paradigma baru, Pak, tentang human capital. Pada ujungnya, yang namanya memanage human capital, HRD kalau tempat Bapak Ibu mungkin ya, HRD human capital. Ujung-ujungnya adalah bagaimana meningkatkan kinerja orang. Human capital, ujung-ujungnya adalah meningkatkan kinerja karyawan. Tapi kita harus ingat, kinerja bisa baik karyawan itu karena apa? Karena tiga faktor ternyata. Kalau saya simpulkan, pertama, karyawan harus punya motivasi tinggi. Yang kedua, karyawan harus punya kompetensi yang cukup. Dan yang ketiga, jangan lupa tidak hanya motivasinya bagus, kompetensinya bagus, tapi dia tidak diberikan opportunity. Dia tidak diberikan kesempatan untuk melakukan inovasi-inovasi. Nah inilah dasar teori dari human capital. Tapi saya ingin sampaikan sebuah paradigma baru. Kalau zaman dulu, zaman zaman tahun 80-an, bicara human capital masih istilahnya personalia, benar nggak? Apa itu personalia? Yang penting dapat gaji, yang penting di absen, yang penting dapat seragam. Benar gak? Itu tahun 80-an. Lalu tahun 90-an berubah namanya menjadi HR, HRD, Human Resources Development. Benar gak? Tapi saat itu kita masih memposisikan karyawan adalah resource, resources. Resources itu kalau di TPT Inalum itu apa? Bahan aluminium. Resources itu kalau di toko kue itu adalah minyak goreng. Berarti karyawan masih diposisikan sebagai sama dengan minyak goreng. Yang dicari saja yang bagus-bagus, yang murah dipekerjakan, kalau sudah rusak buang. Itulah resources. Tapi minimal saat itu sudah ada kesadaran bahwa karyawan harus develop. Tapi akhirnya 2000-an ke sini karyawan diposisikan sebagai capital, human capital. Kapital itu dalam neraca keuangan itu sama posisinya seperti aset. Sama seperti uang, sama seperti mesin, sama seperti tanah. Kenapa aset? Karena karyawan harus dicari yang terbaik, dirawat, didevelop dan jangan sampai hilang. Itulah aset. Tapi saya ingin menyampaikan sebuah gagasan bahwa hari ini seharusnya karyawan itu seperti apa, Pak? Ini. Seperti istri. Seperti istri karyawan itu. Kenapa istri? Kalau aset dia pasif pak, sama seperti uang, sama seperti mobil, sama seperti rumah. Tapi kalau istri karyawan dengan perusahaan, sama-sama seperti suami dan istri membangun visi, menyepakati visi, lalu kontrak akad nikah. Ada hak dan kewajibannya. Ketika ada salah satu yang tidak memenuhi hak, maka dia ngobrol di kamar. Betul nggak? diselesaikan. Dan sebagai istri, mau nggak kita kehilangan istri kita? Sangat tidak mau. Ya kan? Sangat tidak mau. Maka itu adalah istri. Nah hari ini, human capital management itu paradigmanya sudah berubah. Kalau dulu, human capital itu, itu kerjanya cuma tiga. Ya kan? Apa tiga itu? Yang pertama, bagaimana merekrut karyawan yang terbaik. Recruitment management. Yang kedua setelah direkrut apa? Bagaimana di maintenance? Dikasih gaji, dikasih reward, dikasih fasilitas, punishment supaya dia terjaga motivasinya. Setelah itu apa? Di develop. Kemudian karyawan pensiun, ada karyawan resign. Apa tugas HC? Bagaimana retention management? Bagaimana mempersiapkan masa pensiunnya? Bagaimana kalau dia harus di PHK? Di PHK dengan cara terbaik. Kalau dia ngadu ke sinterker ada orang industrialization yang menyelesaikan dengan baik. Dulu cuma seperti ini human capital, tetapi hari ini bapak ibu tugas human capital dari sebuah perusahaan adalah apa? Yang keempat organizational development. Orang human capital orang yang harus lebih tahu ketika ada pengembangan bisnis, sehingga dia tahu struktur organisasi apa yang harus dibangun, sehingga dia tahu orang seperti apa yang akan direkrut. Sehingga dia harus tahu pelatihan seperti apa yang akan dilakukan, dan yang terakhir penting, bang, human capital itu berfungsi sebagai transformation management. Karena hari ini bisnis terus berkembang, hari ini teknologi semakin berkembang, alat kerja di perusahaan pun pasti berubah, ruh, rubah. Disitulah human capital bagaimana berfungsi sebagai transformation management, memastikan segala kebijakan, segala strategi perusahaan terinternalisasi dengan baik. Pernah nggak karyawan kita banyak protes di bawah pak? Gara-gara ada -gara kebijakan berubah? Pernah nggak? Sering nggak? Berarti apa? Berarti transformation management tidak jalan. Itu pak. Jadi lima fungsi paradigma human capital inilah yang baru hari ini. Maka dalam model ini yang harus dibangun apa tadi? Yang harus dibangun adalah ini pak. Enam ini. Bagaimana sistem kompensasi yang baik, reward profound operational yang baik, punishment yang baik, lingkungan kerja yang baik, standar kompetensi yang baik dan career path system dan paradigmanya harus seperti ini. Dan ingat, human capital management itu bukan hanya tugasnya orang HC. Bukan hanya tugasnya orang HRD, tapi human capital melekat tugasnya kepada seluruh pimpinan perusahaan. Gitu kira-kira Bu ya. Jadi kita semua sebagai pemimpin bisnis, baik level CEO, owner, manager, bahkan sampai level koordinator, supervisor, punya fungsi yang human capital. Yang fungsinya apa? Ada lima paradigma tadi. Baik Bapak Ibu, poin yang keempat, ini sudah mau selesai. Kalau strategi sudah dibangun, sistem sudah dibangun, kemudian human capital kita manage dengan baik, maka insya Allah perusahaan akan sustainable dan autopilot. Tetapi jangan lupa Bapak Ibu, kita masuk ke C, culture. Banyak perusahaan yang dulunya besar, customernya banyak. Kenapa? Karena produknya bagus Pak. Benar nggak? Layanannya bagus, SLA-nya bagus, ketika komplain lain dengan baik. Tiba-tiba perusahaan itu ganti direktur. Tiba-tiba perusahaan itu ganti manajernya Pak. Kalau dulu direkturnya sangat kuat disiplinnya. Karyawan ada yang mencuri sedikit, pecat. Karyawan terlambat, ditegur. Ternyata tiba-tiba manajernya ganti, Pak. Direkturnya ganti jadi generasi kedua, kedua Gen Z ternyata direkturnya. Ya, kalau direkturnya ganti ternyata dia lebih bebas. Masuk ke kantor pakaian boleh bebas sajalah datang terlambat terus nggak apa-apa kerja kan bisa di mana saja ya kan ada yang curi barang produk dimaafkan udah jangan ulangi lagi ya kulturnya berubah nggak bu berubah sadar tidak sadar ternyata perubahan itu membuat servisnya pun berubah dan itu banyak terjadi makanya bisnis biasanya dia jatuh ketika generasi beru berubah kan begitu katanya ya generasi pertama memba membangun generasi kedua menikmati generasi ketiga menghancurkan. Jangan sampai seperti itu. Kenapa? Karena culture tidak dijaga. Bapak Ibu sharing saja, JNE kenapa mampu bertahan 33 tahun? Di tengah banyak kompetitor, JNE belum IPO Pak, modal sendiri. Padahal yang lain begitu besar modalnya, sehingga bisa bakar uang. Kenapa masih jadi nomor satu Pak? Karena culture. Ini rahasia kita-kita Pak ya, jangan dibuka ya. Ini rahasia perusahaan. Ada tiga yang membuat JNE bertahan. Kenapa satu adalah budaya spiritual, Pak? Itu yang kami pertahankan sampai hari ini: budaya sedekah, karyawan, semua harus taat ibadah, apapun agamanya. Ya, yang Muslim, kalau azan, Bapak Ibu bisa lihat, mereka semua berhenti. Yang Kristiani, hari Minggu, walaupun harus kerja, mereka harus ke gereja dulu. Kita betul-betul pastikan spiritual, culture terjaga. Itulah culture yang kedua, karena nilai-nilai dasar. Dan yang ketiga karena inovasi yang tidak pernah berhenti. Baik, apa itu culture? Culture ada dua. Yang pertama adalah value. Yuk Bapak Ibu, siapa yang ada value di perusahaan perusahaannya? Tadi BUMN sudah pasti ya, value-nya apa? Akhlak. Dikenakan sama Pak Indah kan ya? Semua BUMN, pertama kali Pak Erick Thohir jadi menteri, yang beliau lakukan apa? merubah semua value di BUMN, betul nggak? Kalau dulu BUMN masing-masing punya value, betul nggak? Masing-masing value-nya berbeda. Sekarang zaman Pak Erik semua BUMN value-nya sah sama. Bahkan sekarang ASN pun value-nya sama. Akhlak. Kenapa begitu penting value itu? Kenapa Pak Erik pertama kali yang dibangun apa? Value. Karena Pak Erik tahu. Yang paling penting dalam sebuah perusahaan adalah value-nya, akhlak. Akhlak itu karakter kan? Akhirnya semua orang Wemen punya karakter adaptif, kolaboratif, harmonis, loyal. Kan gitu ya? Baik. Nah, kalau JNE jujur, tanggung jawab di berarti nilai adalah karakter Pak. Jadi jangan pernah sepele dengan value perusahaan. Dan value bukan hanya untuk dipajang. Value harus diinternalisasikan sebagai karakter karyawannya. Maka kalau lihat orang JNE berarti dia disiplin. Berarti dia jujur, Pak. Kenapa harus disiplin jujur? Kalau tak disiplin banyak paket telat. Kenapa harus jujur? Kalau tidak jujur berapa banyak paket yang hilang. Maka itu yang kita jaga. Baik Bapak Ibu, itu adalah value. Nah, yang kedua adalah dalam culture itu ada the meaning of works. Bapak Ibu, kenapa Honda mobil itu meaning of work nya the power of dreams. Ya, kenapa Nokia dulu meaning of work-nya connecting people. Maka setiap karyawan Nokia dari mulai direktur sampai tukang solder ketika dia nyolder semangatnya apa? Saya sedang connecting people. Benar enggak? Saya sedang connecting people. Kenapa Honda mobil kemudian berinovasi terus-menerus karena meaning of work-nya the power of dreams satu hati juga kan pasti ada perpanjangannya kan Pak. Itulah karakter value Pak. Itulah the meaning of Fox. Sama seperti JNE, JNE punya meaning apa ya? Connecting happiness. Maka setiap orang JNE dari direktur sampai kurir Pak, maka dia semangat kerjanya apa? Ketika dia mendeliveri satu paket, saya sedang mengkonekkan kebahagiaan. Minimal dua, penerima bahagia, pengirim bahagia. Itulah the meaning of Fox yang dibangun di sebuah perusahaan. Bapak Ibu ada nggak yang punya the meaning of voice dalam perusahaannya? Apa disebutkan coba? Ada nggak ah, Ibu? Apa the meaning of voice nya Bu? Mendengar lebih baik. Berarti semua karyawan perusahaan Ibu dia the meaning apa? Saya sedang bekerja dan membuat orang bisa mendengar. Karena dengan mendengar ilmu masuk, semua informasi masuk dan dia bisa sejahtera. Kan gitu Bu ya? Itulah yang dia rasakan. Maka the meaning of work kalau dibangun dalam sebuah perusahaan menjadi sebuah motivasi besar, Pak. Kenapa? Karena ada nilai-nilai apa? Nilai-nilai ketuhanan di situ. Baik, Bapak Ibu. Kenapa value penting? Kenapa karakter penting? Hari ini banyak startup, mohon maaf. Hari ini banyak startup yang dia menganggap bahwa nggak perlu value. Udah ke kantor biasa aja, kalau perlu nyekir nggak apa-apa. Udahlah komunikasi nggak usah, apa ya ibaratnya diatur-atur kali lah. Yang penting apa? Yang penting kerja, target tercapai, udah begitu. Maka banyak yang seneng Pak generasi Z. Dia lupa kalau bangun perusahaan tuh nggak hanya cukup teknologi. Dia lupa itu semua. Padahal bangun perusahaan tanya, tanya Honda, tanya Inalum, tanya Astra, membangun perusahaan yang bertahan bertahun-tahun karena apa? Karena culture. Akhirnya apa? Lihat badai PHK startup begitu besar. Karena dia tidak sadar, dia pikir bangun perusahaan cuma sistem. Dia pikir bangun perusahaan cuma teknologi, tapi bangun perusahaan adalah bangun value. Baik, terakhir Bapak Ibu semuanya, kalau strategi sudah dibangun, jangan lupa ya, bikin strategi 2024. Tadi susunannya harus ada, kemudian kalau sistem sudah dibangun, supaya autopilot, kalau human capital kita betul-betul manage, dan semua melekat di semua pimpinan, kalau culture sudah kita bangun dan kita jaga terus menerus walaupun ada regenerasi tapi itu tak cukup Bapak Ibu kenapa? lihat berita ini ini berita-berita contoh ada banyak pesawat yang tiba-tiba penumpangnya tidak mau naik benar nggak? tahun 2016 ya Citylink tidak jadi berangkat penumpangnya turun semua kenapa? dia dengar di cockpit pilotnya ngerecok mabuk pak dia nggak percaya turun semua United Airlines dia juga membatalkan penerbangan jadi membuat strategi berjalan yang membuat sistem berjalan yang membuat human capital management berjalan yang membuat culture berjalan itu siapa leadershipnya maka Bapak Ibu kita semuanya para CEO para owner para manager Bapak Ibu semuanya mari semua tidak akan berjalan kalau tidak ada leader leadership karena leadership adalah kemampuan kami para pimpinan untuk membuat mereka ikut Pak Apa kunci leadership kunci leadership adalah trust kepercayaan Bapak Ibu bisa dipercaya Bapak Ibu bisa diikuti strateginya targetnya segala macam sistem yang dibangun karena Bapak Ibu masih dipercaya percaya ketika leader tidak dipercaya lagi seperti ini seperti pilot maka penumpangnya awak pesawatnya turun Pak nggak mau ikut bahkan apa pesawatnya tidak jadi tinggal landas, berarti perusahaan kita jangankan sustainable tinggal landas saja tidak bisa. Bapak Ibu semuanya itu yang bisa saya share, memang ini masih overview ya. Jadi nanti kalau kemudian Bapak Ibu mau lebih detail, saya juga ada channel ya bisa diakses ya channel manajemen ini, kemudian bukunya juga ada, hanya buku ini baru untuk level UMKM Pak belum level korporat. Saya kira demikian Mas Pajar, kalau waktunya memang sudah habis, tutup saja. Kalau masih ada waktu, boleh tanya jawab, karena bukunya masih ada. Tuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, sekali lagi yang benar datang dari Tuhan Yang Maha Kuasa, tentu kalau kesalahan datang dari saya pribadi, ya karena ilmu manusia hanya setetes laut di samudera. Terima kasih. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Fikri ya. Pak Leo. Dan Pak Edi dipersilahkan untuk bergabung bersama kita di depan untuk pemberian atau penyematan cendera mata dan juga merchandise.